Kan ini saya mau pergi makan malam ya, tapi nggak tahu, belum ada tujuan mau kemana. Cuman saya mau jalan aja karena udah waktunya makan malam dan nggak tahu jalan menurut langkah saya aja kemana ntar ini ya tujuannya. Karena belum ada planning mau makan di mana hari ini. Cuaca cukup mendung, mungkin satu saat ntar hujan ini, nggak tahu, saya nggak bawa payung. Oke, ikut saya teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, saya udah berada di daerah Asok dan ini saya tepat berada di depannya Terminal 21 Shopping Mall. Saya mau pergi ke restoran yang berasal dari Northeast Thailand atau dari part of the utara timurnya Thailand ya, yang bernama Isan Food atau makanan dari daerah Isan. Seperti apa makanannya ntar pasti kalian tahu ya. Biasanya makanan dari sana itu ada banyak lalapan kayak orang Sunda ya. Oke, ikutin saya. Bahasa saya ini campur adul, maaf ya teman-teman, udah bisa tersengat, udah bisa mencium pedes aroma khas masakan daerah Isan. Ini langsung ke tenggorokan, hawanya panas banget di Thailand, jadi humid mungkin karena mau hujan juga ya. Ini jumper saya udah saya copot ya, jadi biar agak ada biar aduh tuh pegawainya aja batuk-batuk, apalagi saya customernya ya teman-teman ya. Oke, saya mau order dulu masakan apa yang saya order hari ini, ntar saya liatin ke teman-teman dan saya perkenalkan masakan dari daerah Isan. Tonton terus. Jadinya orderan nggak order yang lalap-lalapan ya hari ini. Saya order ini tertarik sama salad mangga yang ada telur asinnya ya, salad mangga ini, dan juga salad bihun plus seafood. Ini saya mau coba dulu ya teman-teman. Oh, tidak ketinggalan nasi ketan saya. Coba suapan pertama. Ini ada cumi-cumi, ada udang, ada bihun ya. Ini khasnya salad di Thailand ya. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Terus teman-teman, ini ada siapa?
pesen paha ayam. Kok cuma satu? Padahal tadi saya pesennya half ya. Half or only one? Enak banget teman-teman. Saya mau coba mangganya. Ini teman-teman. Menu ketiga saya adalah paha ayam. Ternyata yang keluar cuma satu paha ya. Padahal tadi saya pesennya itu separuh ayam. Kok yang keluar cuma paha aja satu ini. Satunya kan saya kasih pahanya siapa ya? Ini belum saya coba. Dan yang jelas saya makan ini dulu. Salep mangganya. Enak banget. Pedes. Ada telur asinnya. Fresh banget. Khas Thailand ya, makannya dengan nasi ketan dengan packagingnya yang bagus. Ini fungsinya biar tetap hangat atau panas ya teman-teman. Saya mau coba makan. Biasanya orang Thailand itu makannya nasi ketan pakai pangan ini, terus dicocolin sama saus apa aja ya. Itu ingin cepat makan. Kepedesan.
Terima kasih sudah menonton video kali ini teman-teman. Saya tadi bayar habis sekitar 300 ribu ya teman-teman. Lupa videoin saking kepedesan saya ini tadi. Utara.